gua ada. Gua tar dulu, gua belum jawab. Enggak bisa nih. Belum, belum. Yang punya channel belum jawab. Cek kungking kangking kungking. Halo teman, dan sekarang jam 3 pagi kita bakalan Q&A di channelnya Okto. Oke. Okay? Jadi itu untuk intronya. Oke, okay, pertanyaan pertama di sini. Iya lupa. Channel saya nih. Oh, iya lupa, lupa. Nah. So guys, hari ini gue bakalan coba untuk nyanyi-nyanyiin. Capek. Gue udah tahu itu. Ya, kita bakalan coba untuk menepati janji karena gue kemarin-kemarin udah janji ke kalian bahwa gue akan mengadakan Q&A dalam merayakan 200.000 subscriber. Yeay! Yang walaupun itu enggak terlalu spesial ya. Dan di sini gue couple sama Kopet bajunya ya, walaupun dia V-neck. Gue V-neck, guys. Semi onek. Kurang. Jadi gue udah post foto dan ternyata itu ada sekitar 1000-an lebih setelah beberapa jam ya. 8 jam lah. 8 jaman ya, dan itu ternyata banyak ya. Itu meningkat dari Q&A gue yang terakhir. Itu berkat teman-teman gue yang di belakang juga itu termasuknya. Wow. Dan banyak sekali pertanyaan dari kalian yang sama. Mungkin kita akan mencoba untuk memilih beberapa. Tapi ada beberapa juga yang random. Dari, entah dari Kopet gue. Random, dari Kopet gue maupun dari Afif 600k Yulistian ya. Yulistian. Ya kita langsung aja dari gue yang pertama ya. Di sini ada dari Meril underscore Lawalata. Pertanyaan pertama itu gimana awal mula gue ketemu Afif sama Kopet. Yang kedua, untuk gue nih, sikap Bang Okto agak weird atau absurd enggak pas pertama kali ketemu sama Kopet. Untuk Okto kayaknya sama deh. Maksudnya kayak sikap kita itu aneh gak sih? Satu sama lain. Satu sama lain kayak yes. Gitu. Jawab Pet, awal ketemu gimana Pet? Kita dulu Pet. Soalnya sama ini bocah kan baru. Baru. Termasuk baru. Baru. Ya. Kalau gua sama Okto itu seingat gua ya, gua itu dari 400 sampai 600 subscriber. Cuma Okto gua lupa itu kalau enggak salah udah masuk di 2000 ya, toh. Masih 1000 kayaknya. Masih 1000 ya. Hans yang 2000. Hans yang 2000 ya, masih 1000. Nah, itu ketemunya iyalah. Itu di dia lagi cerita. Ketemunya itu di Discord-nya Hans dan itu ada salah satu YouTuber juga yang sekarang udah enggak nge-YouTube lagi namanya Casper. Itu ya, ketemuin kita berdua gitu loh. Jadi kayak jalinan kasih gitu, guys. Jadi dari Casper nyambunginnya lewat Hans. Nyambungnya lewat Hans. Ketemu semua lewat Hans kecuali main. Si bocah ini nih. Ya, bareng itu zaman gue minta kolab sama kalau gimana? Ntar gue kasih subtitle. Sampai kita ketemu langsung di YouTube Year End. Iya, intinya pertama kali itu di YouTube Year End. Jadi gue sama Kopet itu intinya kita ketemu itu awal-awal kenal lewat Discord. Begitupun dengan si Apep juga. Collab waktu itu main bareng Bravo Hala. Bravo Hala. Ya. Enggak, gue enggak ikut. Lu enggak ikut. Tapi ada kontak di situ kan. Maksudnya ada udah mulai itu. Udah mulai kontak-kontakan di situ. Dia masuknya benar-benar masuk itu pas zaman PUBG. Iya. Ya. Zaman PUBG berarti bulan April atau Mei yang PUBG terus gue ngambil dia langsung. Iya, ya. Temen gue di knockoutin gitu. Baru ya. Pertama kali main bareng Discordan, main bareng PUBG, matiin gue. Dan awal tersangka utamanya gue karena gue yang bawa mobil. Dan dia enggak ngaku. Itu bangsa itu dia. Itu bangsa tadi. Itu dia. Pertama kali ketemu udah tolol-tololan sih. Iya. Udah enggak ada rem anjir. Enggak ada rem. Karena awalnya juga Discord dan Discord udah main bareng terus. Mulutnya udah pada BNGSD semua gitu loh. How do you feel ketika channel lo lagi down banget? Wah, itu enggak bisa nih jujur aja nih guys ya. Wah. Pertanyaan pertama itu diambil Okto, gue udah screenshot. Pertanyaan kedua diambil lagi masih monyet udah di screenshot. Gue pikir tuh dia enggak bisa nih, enggak bisa jawab nih. Gue mesti ngefilter 1000 pertanyaan lagi abis ini nih guys ya. Channel sebelumnya itu kan lebih down. Nah, itu lebih down lagi. Gue kan pernah punya channel sebelumnya itu sebelum channel ini. Channel yang ini itu cuma 70 subscriber selama 6 bulan. 6 bulan. Ya. Afif yang udah sekitar 600.000 dia pernah punya channel nih ya. Pernah punya channel. 6 bulan? 70 doang. Itu lo tau gue upload itu sampai 200 video. Tunggu, 200 itu video. Live streaming lo guys. Gue live streaming sama konten offline. Maksudnya dua-duanya?
dua-duanya buat enggak. Udah usaha semua gua sama. Sambil live streaming dan saat Apip live streaming itu game-game yang meledak itu adalah game Point Blank dan Point itu Blank. Cuma mendapatkan 70 subscriber dalam 6 bulan. Enggak masuk ya dulu ya. Enggak masuk. Masuk. Karena gua main story game. Nah, yang berat banget dan terus live streaming. Story game yang sebenarnya enggak cocok sama lu. Iya. Yeah. Gua menjatuhkan dulu di situ. Jadi gua tahu kesalahanku di mana. Iya, tapi lu mencoba lagi. Mencoba lagi. Jujur aja sih, gua merasa channel gua ya down karena gua itu pertumbuhannya itu paling lambat untuk channel gua. Tapi gua enggak merasa down ya, enggak pernah merasa down karena gua orangnya itu enggak pernah terpaku sama angka. Jadi kalau kalian ngeliatin angka mulu, wah subscriber gua hari ini cuma naik 1, cuma naik 2. Tapi gue ya udah, gue bodo amat. Kalau kalian terpatok ke angka, ya channel gue paling down karena gue nggak naik itu dengan drastis. Contoh katakan kalian tadi kan dengar sendiri di pertanyaan pertama itu gue sama Okto itu kayak cuma beda 1000-an. Sekarang itu beda 160.000 lah ya katakan. 160.000. Kenapa waktu bisa pesat? Ya karena memang orang ini patut naik dan gue belum naik gitu. Karena karakter ya mungkin banyak orang yang suka dan karakter gue belum banyak yang suka gitu loh. Kalau kalian benar-benar ngomongin down, merasa YouTube down, downnya itu di mata kalian itu seperti apa gitu loh. Intinya dari kalian menanggapinya. Intinya down menurut kita dan menurut kalian itu bisa beda-beda karena semua itu bisa dipandang secara subjektif. Ya. Waduh, ini serius sekali ya. Ini sangat serius ini. Nih, gua ada. Gua tar dulu, gua belum jawab. Gak bisa nih. Lu yang punya channel belum jawab. Gua aja. Belum nanya lagi. Bentang-bentang orang 1000. Ini gak bisa. Kalau gua jujur, masa terpuruk gua itu bulan November, Desember, Januari. Karena apa? Channel utama gua ke suspend. Untuk live streamingnya, gua kena strike. Akhirnya gua bikin Okto Stream. Monyet. Akhirnya gue bikin Okto Stream. Di Okto Stream, gue udah mencoba untuk menjadi live streamer waktu itu. Dan gue udah naikin internet gue sampai 10 Mbps waktu itu. 10 Mbps bersyukur. Iya, udah ini. Baru sehari atau 2 hari gitu gue live streaming. Gue tahu banget kalau pas lagi itu gue tahu. Oh, itu kan baru 1 hari 2 hari. ID utama gue di suspend. Yeah. Live streamingnya. Bikin Okto Stream. Baru sebulan, suspend lagi. Hilang channelnya. Hilang channelnya. Dia juga hilang. Jadi dulu YouTube itu punya glitch error di mana dia itu mau bikin sistem yang otomatis untuk memberantas reuploader. Ternyata konten kreator yang kena, khususnya live streamer baru. Wong YouTube itu karena gue suka main game, ya udah gue jalanin apa yang gue suka sampai sekarang detik ini alhamdulillah masih, walaupun memang kadang-kadang suka terpengaruh dengan trading yang ada karena kita nggak bisa terus dengan apa yang kita mau. Kita harus mengikuti pasar juga kan. Betul. Gitu. Dari Siti underscore Indar, ini memang pertanyaannya bukan untuk kita. Oh, gue lihat nih. Tadi gue mau nanya itu tuh. Kalau kalian bertiga punya kekuatan hero di dunia nyata, apa yang paling ingin kalian miliki powernya? Wah, nggak bisa nih. Gue pengen bisa kayak The Flash. Aduh, kok sama? Sumpah. Gak jadi gue record nih. Set record. Pengen tidur tuh. Ngeditnya cepat. Render gue tidur. Tiba-tiba keyboard tuh pada copot semua. Impian lu. Kalau gue antara dua boleh. Karena ini superhero mirip. Batman kok gak Iron Man? Ya kayak. Kok Batman Iron Man kayak Marvel sama DC gitu? Iya. Kayak karena, sama gitu. Iya, kemiripan. Karena kemiripan. Kenapa ya? Kalau kalian nonton film Justice League yang kemarin, Superman itu tuh kayak dewa. Tapi tetap aja dia sampai berterima kasih sama Batman dibeliin rumah. Gak punya duit. Jadi bagaimanapun juga, duit powernya toh. Asal lo tahu ya, Batman itu hero yang diciptakan karena dia udah punya duit duluan. Bukan karena dia jadi Batman, terus dia kaya. Oh gitu. Salah teori ini. Gitu. Iya. Tetap aja Iron Man juga begitu. Karena dia punya duit, jadi dia bikin hero. Begitu. Tapi bagaimanapun juga intinya, duit tuh powernya toh gitu. Tapi kalau gue mau jadi The Flash, jujur aja. Gak bisa, jadi gue pengen nggak bisa sama, nggak bisa sama, nggak bisa sama, sama. Kan gue masih alasannya harus beda, harus beda, harus beda alasannya. Gue biar bisa ngeliat orang-orang tuh dalam segi lambat. Gue nggak bisa nih, lambatnya dalam arti apa dulu nih? Khawatir nih, ngeri nih. Soalnya kita kan tahu dia ya. Jadi kayak lu suka sama cewek nih, misalnya nih, cewek nih. Kok cewek? Lucu nih, Bim. Iya, jadi set. Gue samping dia, tapi dia lambat. Tahu kan? Wah. Kita tahu kan ya, kalau misalkan kita zinah mata nih. Bangsa. Kalau 1 detik nih. Nah itu. Lu bikin 1/1 juta nih. Jadi lu bisa ngeliat dia 1 juta
Jadi kayak dia mau maju ke kita nih. Set. Dia di depan kita nih. Dia diam. Dia set. Tapi lama tuh. Enggak tahu sambil lari. Susah detik. Gitu. Sambil lari tapi ngeliatin gini. Iya. Iya. Ada nih set spiral gitu loh, spiral ke bawah. Maksudnya bukan itu ya. Kayak S1 anjing. Maksudnya bukan kesan, tapi gue pengen lihat orang tuh dari segi lambat kayak gimana sih? Kan biasa set gimana sih? Ya udah tinggal lu edit aja, bikin video, lu bikin slow mo. Bang, sebutin sifat unik Apip sama Kopet dong menurut lu dan sebaliknya. Kalau untuk Apip nih ya, susah banget untuk ngambil keputusan karena takut salah. Ya, ya gitu kita usah. Itu gua. Dan kontra gini. Toksik, anjing toksik. Kok kelamin ya? Ini yang jelek ini. Yang jeleknya ketika dia bingung, dia ragu, dia kan nanya tuh, dapat jawaban. Jawaban itu belum tentu masuk, ditangkis. Belum tentu dilakuin. Karena ya gua namanya saran mah bebas ya, yeah. Tapi kalau ini benar-benar kayak mental gitu. Gitu. Uniknya di situ sih. Kalau Kopet, ini jujur aja nih, keras kepala ya. Uniknya tuh keras kepala. Exactly. Itu keras kepala. Kalau udah dia ngerasa satu bener, itu pasti bener aja. Pasti bener aja. Bahkan kalau gua nih ya, misalkan dia minta tolong nih, tolong ajarin dong ngedit Sony Vegas nih. Gua udah ngasih tahu nih. Dia bilang, ini udah bener toh, ini udah bener. Gua bilang, ada yang salah pasti, Pet. Gua sampai live streaming itu sumpah. Sumpah, gua live streaming. Gua set ke yang cuman bisa gua kasih doang linknya. Terus dia, iya ini tuh gua gini nih. Ya iya, Ogi, Dito caranya. Itu anjing. Itu kampret banget, jadi kayak gue udah kesel ya, gue ada di situ. Gue gitu. Langsung sih kesel gitu, yang udah gak ada, kayaknya belum ada kok. Ada. Udah ada, karena lu gak sekali, Pet. Karena lu gak sekali, iya. Lu berkali-kali. Karena lu kan Vegas, primer Vegas gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah ke primer nih, ke Vegas lagi, lupa lagi. Iya, gitu betul. Terus kayak, ya Allah, gitu. Ini temen gue nih. Dan dia kalau udah ngerasa salah, udah salah, gak ngerasa. Sama satu lagi, ini kalau nge flame orang nih, ini tai ya? Udah itu aja sih. Enggak, itu parah sih. Itu, ya tai kan lu bilang tai. Tai kan parah gitu. Dan satu lagi, terkadang Kopet itu kalau ngomongin kesalahan orang lain, kalau udah ngecengin nih, suka ada fitanya tuh, hati-hati. Suka, jadi, suka mencongnya ke fita ya. Kata nih, tapi gini, kalian udah tahu aduh, ini kok mereka miring. Gimana, tapi disalahin juga sama Kopet. Tapi gini. Tapi kalian percaya, bodoh emang. gue mau fitanya itu bercanda, kayak misalnya kayak Apip melakukan kesalahan, kayak ada yang gue tambahin tapi gue sambil ketawa ngomongin gitu. Yang benernya ya, yang jeleknya nih terus ada dikasih sound effect lah jatuhnya lah, dan itu jadi fitnah aja. Sifat uniknya apa ya, kalau Kopet itu ya bener sih, terlalu keras kepala satu yang bener satu si Okto. Kalau gue, kalau Okto apa ya, dia kalau ngomong nih nyeplos plak gitu, ada punchline yang bener-bener dapat. Dapetnya seadanya. Dia enggak ada. Ya udah. Gitu. Itu uniknya udah. Tapi pelan ya. Pelan. Nah, kalau dari gua pribadi, gua melihat sebangsat-bangsatnya mulut gua, kalau gua nge-flaming, kalau gua nge-cengin atau gua nyentil mereka dari mulut gua, mereka itu masih mau berteman sama gua. Gua kalau ngomong itu enggak apa ya? Enggak pakai AIWO langsung, nggak neko-neko, langsung gue ledekin, gue katain gitu loh. Tapi mereka kayak masih ngingetin, Pet, ingat down to earth, istilahnya kayak gitu. Segoblok-gobloknya dia, seancurnya dia, seanjing-anjingnya dia, kita tetap temen dia gitu. Kok gitu nggak sih? Tau pake istilahnya gue yang goblok, anjing. Tapi bener, kasarnya gitu. Iya nggak sih? Lu mau ngomong gitu kan? Semulut, gak apa-apa, sejahat-jahatnya mulut gue ngatain mereka. Ya kan itu seanjing-anjingnya lo dong. Tetap aja, itu intinya. Kita temen lo kan? Seanjing-anjingnya, tapi kenapa ada gobloknya? Jadi kayak gue idiot, gitu. Weh. Dari mereka pun juga nggak ada yang sombong kalau dilihat itu, makanya kayak kalau sombong, ada pun juga yang sombong. Kalau kalian seperti lihat di video-video itu tuh kayak cuma gimmick biar ada hiburan. Ada hiburan gitu loh. Itu tuh gimmick kayak ngeledekin mereka atau sombong gitu loh. Cuma kalau kalian ketemu aslinya pun juga belum tentu sombong gitu loh. Okay. Congkak, sumpah. Sama aja. Dua pertanyaan lagi dari Apip sama Kopet nih. Oh, Apip dulu. Kedepannya mau ada rencana apa lagi di YouTube buat bertiga? Wah, itu kayak jawaban dari Kubuser tuh. What next? Kalau kata Om Deddy, apa yang dunia bisa kasih iya selanjutnya?
Jadi kayak kita ngelihat dulu nih apa yang peluang bisa kita lakukan peluang di depannya, itu melihat peluangnya seperti apa. Kalau kita misalkan ada sesuatu yang baru, ya kalau gue pribadi gue lakuin. Entah itu dalam dunia game. Kalau dalam dunia game ya pasti kalau ada game baru cobain. Cobain. Game baru cobain. Atau mungkin ada saran atau tempat baru selain YouTube? Bisa juga ya. Kok Apip subs-nya lebih cepat naik daripada kalian? Nah, ini menindaklanjuti dari obrolan kita yang pertama tuh. Ya. Yang tadi masalah karakter. Karakteristik utama nih ya. Karakter itu enggak bisa dibeli, coy. Dan kalaupun ditiru, kita enggak bisa 100%. Bisa karakter jadi beli. Weh, kurang tuh. Weh, tolong, tolong. Kalau dibilang karakter, kalau kata subscriber gue sih, karena gue garing ya. Tuh. Gue garing. Jadi kalian itu suka yang garing. Gue ngarang sih. Kenapa gue garing mereka terima, giliran orang lucu nggak naik? Nggak diterima. Tapi gue nggak tahu, gue takut nyeletuk garing juga nih. Memang Indonesia suka yang garing sih. Kalau gorengannya ditanya dulu baru. Tapi kadang-kadang mereka lebih suka yang garing gitu ya. Kenapa ya? Itu ngelucu ya? Gue aja nggak sadar itu ngelucu. Tingkat humornya rendah. Thank you bagi kalian semua yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa IG ada di sini, Apip. Gua kan closing. Ntar juga gua kasih tau kok ya. Gua enggak sabar banget. Masalahnya, Pet, yang 600 sama 40 napsuan yang lemah. Udah toting juga. Makanya dia 600 duluan tuh jawabannya benar tuh. Ya, jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe channel gue dan aktifkan notifikasinya beserta teman-teman gue juga ada di link deskripsi di bawah. Kalau kalian mau lihat sosmed gue ada di bawah. Kalau misalnya kalau kalian mau lihat sosmed mereka ada di channelnya mereka masing-masing. Ada di sini. Gak mau. Gak mau ngeditnya gue. Capek, gue mau cutting aja. Jadi guys, sampai sini aja dari kita guys. Kita undur diri. Bye. Bye-bye. Bye-bye dong. So cool banget lu. Bye. Okay, bye. Bye. Bye.